Begitu mau datang suamimu, kau sudah pakai parfum. Buka. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia duduk, kau duduk pula. Bukakan sepatunya. Bukakan sepatunya. Lalu sudah itu kau cium 5 kali. Lalu kepeluk di sampingnya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh pak, bu, itu tadi suamimu yang dimaki-maki di jalan hilang susahnya. Benar gak pak? Benar gak pak? Tapi bagaimana mau hadir di hati, baru datang, mana HP-mu? Siapa ini miss call, gak ada namanya. Kalah-kalah propos. Bukannya tatap wajah dulu, HP-nya langsung diperiksa. Kau tahu gak, ini suamimu polisi. Segala jenis menghadapi kejahatan dia tahu. Maka petik, gak ada gunanya kau periksa-periksa. Kenapa? Saya juga, Pak, kan selalu diperiksa HP saya. Maka cara saya tulis di situ lain namanya. Penjual batu bata. Begitu saya lagi santai-santai, tiba-tiba Mama JC berteriak, "Ustaz, ada telepon." "Siapa, sayang?" "Penjual batu bata." Saya tenang dulu, Pak, supaya tidak panik, karena kalau panik ketahuan. Nah, jangan kau angkat, sayang. Tagihan itu. Perempuan kan paling takut sama tagihan. Oh, dia tak angkat. Aman saya, Pak. Alhamdulillah, aman. Pulang ceramah, tiba-tiba saya haus. Sayangku, bikinkan dulu teh. Saya lagi ajar recek ngaji, sayang. Oke, okay. Bikin sendiri. Mana gula? Ada kok di situ tulisannya. Gula, toples. Oke, okay. Gula. Begitu saya bilang, asin. Saya lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi komplain bawakan dia. Kenapa ini kau tulis gula baru isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga lah yang kau tulis lah isinya.